Oke bosku, berikut ini hasil lengkap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pekan ketiga beserta klasmen, top skor, top assist, head to head dan statistik. Oke. Berikut ini hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia pekan ketiga, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Timnas Cina Taipei kalah 0-2 versus Timnas Kirgistan. Timnas Pakistan kalah 0-3 versus Timnas Yordania. Timnas Australia menang 2-0 versus Timnas Lebanon. Timnas Jepang menang 1-0 versus Timnas Korea Utara. Timnas Korea Selatan bermain imbang 1-1 versus Timnas Thailand. Timnas Myanmar bermain imbang 1-1 versus Timnas Suriah. Timnas Hong Kong kalah 0-2 versus Timnas Uzbekistan. Timnas Singapura bermain imbang 2-2 versus Timnas Cina. Timnas Indonesia menang 1-0 versus Timnas Vietnam. Berikut ini klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup A, di posisi pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Kuwait dengan torehan 3 poin. Di posisi ketiga ada Timnas India dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Afghanistan dengan torehan 0 poin. Di grup B, di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 9 poin. Di posisi kedua ada Timnas Suriah dengan torehan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Korea Utara dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Myanmar dengan torehan 1 poin. Di grup C, di posisi pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 7 poin. Di posisi kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Cina dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin. Di grup D, di posisi pertama ada Timnas Kirgistan dengan torehan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Malaysia dengan torehan 6 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Cina Taipei dengan torehan 0 poin. Di grup E, di posisi pertama ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 7 poin. Di posisi kedua ada Timnas Iran dengan torehan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 1 poin. Di posisi keempat ada Timnas Hong Kong dengan torehan 1 poin. Di grup F, di posisi pertama ada Timnas Irak dengan torehan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Indonesia dengan torehan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Vietnam dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Filipina dengan torehan 1 poin. Di grup G, di posisi pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Tajikistan dengan torehan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Yordania dengan torehan 4 poin. Di posisi keempat ada Timnas Pakistan dengan torehan 0 poin. Di grup H, di posisi pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Yaman dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 0 poin. Di grup I, di posisi pertama ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 6 poin. Di posisi kedua ada Timnas Bahrain dengan torehan 3 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Yaman dengan torehan 3 poin. Di posisi keempat ada Timnas Nepal dengan torehan 0 poin.
Berikut ini daftar top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ini daftar top assist sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ini daftar save kiper dan umpan terbanyak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia pekan ketiga, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Ada timnas Iran versus timnas Turkmenistan mulai jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia pekan ketiga, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Ada timnas Uni Emirat Arab versus timnas Yaman mulai jam 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada timnas Oman versus timnas Malaysia mulai jam 01.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya ada timnas Palestina versus timnas Bangladesh mulai jam 01.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada timnas Qatar versus timnas Kuwait mulai jam 01.30 waktu Indonesia Barat. Berikutnya ada timnas Nepal versus timnas Bahrain mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada timnas Arab Saudi versus timnas Tajikistan mulai jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Berikutnya ada timnas Iran versus timnas Filipina mulai jam 02 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada timnas Afghanistan versus timnas India mulai jam 02.00 waktu Indonesia Barat.